Insight Christmas. Sebab hari ni bila saya dapat berjumpa dengan insight-insight istimewa, baru saya tahu begitu kata binatang-binatang kesayangan kita ni banyak yang kata didera, dibiar dan dibuang tanpa kasih sayang. Dan nasiblah ada insight istimewa. Semoga Allah rahmati mereka dalam membantu kucing-kucing yang kita sayang ni. Ya? Semoga mereka di luar sana, video saya ini dapat orang kata memberi kesedaran bahawa mereka ini juga merupakan hamba Allah. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Syukur pada Allah. Hari ini saya bersama dengan dua sahabat baik saya. Kai boleh buka tak sikit je sekejap kan? Ha, kan? Wartawan terkenal daripada Bernama dan juga sini dah berjenak-jenak dalam dunia lakonan. Dan ini tidak perlu diperkenalkan. Rosita Rohaiza, our legend. Ha. Okey, apa program kita hari ini, Rosita? Ha. Oh, ha. Kita melawat. Kita nak beraya dengan kucing-kucing yang Alhamdulillah anda semua boleh pelihara. Kerana kita tidak mahu di musim PKP ni banyak kucing yang terbiar. Dan di, orang kata dipinggirkan kan? Ya. Okey Kai, ceritakan sebenarnya Kai yang call saya untuk membantu orang kata satu NGO ni untuk membantu, membela apa nasib binatang-binatang yang comel ni. Dan dengarnya di sepanjang PKPB dan PKP ni banyak tuan-tuan kucing yang membuang kucing mereka. Ini yang kita nak tahu kenapa dan apa yang perlu kita bantu apa kata NGO tersebut. Betul tak Kai? Betul-betul. Sebenarnya saya menerima panggilan telefon daripada Presiden Kelat Kucing Malaysia, Pak Khalid, yang mengatakan bahawa dia pun dah tak larat nak menanggung semua kucing-kucing sedihnya yang dibuang kerana begitu banyak orang membuang kucing ketika musim PKPB ni. Jadi dia meminta bantuan untuk saya membantu dari sudut menyalurkan maklumat ini kepada orang ramai supaya hentikan pembuangan kucing di musim ini. Jadi saya terpanggil untuk bersama-sama dengan semua pihak ni, Kak Rosita, Wafa, semua kita kolaborasi and kita cuba untuk membantu kucing-kucing terbiar ni. Kebetulan Rosita dan Wafa sendiri dan Kai merupakan pecinta kucing. We love cat, ya. Okay, kita dah sampai. Sebentar lagi kita berjumpa dengan pengerusi Persatuan Kucing Malaysia, Encik Khalid. Tak sabar kan? Okay, bye. Assalamualaikum. Ah, inilah Cik Khalid merupakan Presiden Persatuan Kucing Malaysia. Boleh buka sikit tak? Nak tengok muka handsome Cik Khalid tu. Ha. Okay Cik Khalid. Okey, ni siapa nama Cik Khalid? Ini kita namakan Danny. Ini kucing stray cat yang kita jumpa. Wow. Dan kita bela dah jadi cantik Danny. Okay, banyak benda kita nak berbual dengan Cik Khalid. Sebentar lagi Cik Khalid ya. Okay, kita ada lagi. Boleh perkenalkan diri. Nama saya Rashidi. Ini Kicap. Kicap ya. Memang confirm dia Kicap. Okay. Ya, inilah Suraya. Inilah Suraya Diva. Ini Suraya Diva. Okey, kita sekarang ni sebenarnya berada di mana? Kita berada di rumah kucing. Di rumah kucing. Di mana banyak kucing-kucing yang tidak bernasib baik ditempatkan di sini ya. Sebentar lagi kita akan interview Encik Khalid, kita tahu apakah cerita yang menimpa kucing-kucing kesayangan kita ni. Comel-comel first step, tempat pertama pemeliharaan kucing. Okay, kita dapat lihat ya, kucing-kucing yang terbiar dikumpulkan di sini ya Cik Khalid ya. Okay Cik Khalid, kat sini saya nampak terlalu banyak kucing-kucing ni. Okay, ceritakan latar belakang mereka. Kita sama dengan Su Ulit Mayang, itu NGO kita. Daripada kita dengan Kerak Kucing Malaysia. Kita mengutip kucing-kucing yang di luar sana. Mana kita dapat stray cat berapa banyak sekarang yang buang. So ini adalah tempat boarding sementara sahaja. Kita dah buat, dah jadi bersihkan, dah cantikkan dia, dah jaga dan kita akan buat adoption. Kita akan buat adoption dan kita masukkan di Facebook dan juga
Oh, maknanya kucing-kucing yang di dikumpulkan, yang di, boleh tak saya guna bahasa dikutip? Ya, dikutip boleh. Okey, dikutip di tepi-tepi jalan di luar sana. Ya, ya, Persatuan Kucing Malaysia selamatkan mereka daripada apa? Diorang kata diderakan ataupun ataupun ada benda-benda yang tidak baik berlaku ke atas mereka. Maknanya Encik Khalid dengan NGO-NGO datang membantu mereka, NGO ya. Aha. Aha. Ni comel ni semua kita jumpa di tepi jalan. Yang wah sedihnya. Mayang juga antara yang juga yang paling aktif membantu menyelamatkan kucing-kucing jalanan. So, kucing tempat ni adalah sementara sahaja. Dengarnya ya, sepanjang PKP ni banyak, terlalu banyak kes apa pembuangan, pembuangan kucing ya. Apa apa komen Encik Khalid? Saya rasa sedih sangat kerana mempunyai ramai orang-orang bersikap negatif tentang kucing kerana takutkan COVID. Sebenarnya tidak ada kena-mengena COVID dengan kucing. Ini selamat dibela ya. Ini adalah dari data dan yang dikeluarkan oleh HWO. Kucing memang selamat, anda jaga ya. So tak perlulah kita buang dengan alasan COVID. So hopefully orang yang membuang kucing tu silalah insaf, sama-samalah menjaga kucing anda dengan seloknya. Sedihnya. Okey, Cik Khalid. Dengarnya bagi peminat-peminat kucing di luar sana, kalau mereka menuntung apa video kita ni, kalau mereka ingin kata datang untuk menjadikan kucing sebagai orang kata sebahagian pada keluarga mereka, how to contact? Boleh. Sebenarnya dengan PKP ni, kita juga Kucing Malaysia telah membuka satu Facebook baru khas untuk cat adoption. Yang bolehlah pergi ke Facebook Kucing Malaysia yang cat adoption tu. Kita ada banyak gambar-gambar kucing yang untuk kita adopt, untuk dijadikan ibarat anak angkat ya. Mana okey, antara banyak-banyak kucing ni mesti ada sesuatu peristiwa yang Cik Khalid tidak dapat lupa masa pertemuan pertama dengan kucing tersebut. Dia ada macam-macam sejarah sebenarnya. So ada yang datang, kita kutip daripada dalam longkang, ada juga dekat Putra Station dan ada yang dekat dalam tempat hutan pun ada juga. Orang buang kucing dalam hutan. Kak Su banyak jumpa. Macam yang, mana tu? Maknanya Cik Khalid dengan kawan-kawan Su, sahabat-sahabat Su dan suami tercinta sanggup pergi ke sana untuk menyelamatkan kucing-kucing kita ya sayang ya. Okay, kita ada Rosita Rahizat juga yang merupakan pecinta kucing ya. Dengarnya Rosita pun akan ambil salah seekor untuk dijadikan anak angkat. InsyaAllah tak ya. Okay. Cik Khalid. Okay. Dengarnya ada juga kucing yang dijumpai dalam keadaan yang cedera kan? Boleh tak kita lihat keadaan kucing tersebut? Nanti kita akan tunjukkan. Sebentar lagi Cik Khalid akan tunjuk. Ada bilik khas yang, di mana kucing tersebut sedang dirawat. Ya, betul ya Cik Khalid? Okey. Apa lagi ingin Cik Khalid sampaikan mengenai orang kata istimewanya tempat ini? Tempat ini memang kita jaga dengan hygiene-nya, kebersihannya. Dan maybe jiran pun tak ada bau. Kita menyayangi kucing seperti anak kita sendiri. Ini adalah usaha sama Kerap Kucing Malaysia dan juga Su Bulik Mayang Sui. Okey, dengarnya juga Cik Khalid ya. Kos untuk kata kos untuk memelihara kucing ni bukan satu kos yang begitu kecil tapi begitu besar ya. Okey, kos tersebut dengannya ditanggung sendiri oleh kelab Kucing Malaysia dengan Kak Mia yang berhati mulia, Kak Su ya. Kak Su boleh tak Kak Su terangkan sedikit kos ni daripada mana datangnya ataupun ada kebantuan daripada luar ataupun Cik Su sendiri yang kata prihatin okay, mengeluarkan duit simpanan sendiri untuk membantu kucing-kucing yang istimewa ini. Okay. Kalau ikutkan kos untuk penjagaan diorang ni, orang kata 80% adalah daripada usaha kita sendiri lah. So 20% memang kita ada terima donation juga. Contohnya Kelab Malaysia, usaha untuk dapatkan makanan apa semua. Tapi orang kata kalau buat guna simpanan tu, tu memang tak ada. Memandangkan tadi 20%, cuma 20% sahaja sumbangan daripada orang kata individu, nampaknya macam bagi saya lah terlalu besar. Maknanya kalau sebulan tu berapa kos untuk orang kata buat masa sekarang ni, dia kadang-kadang tu untuk
kos untuk setiap bulan tu berbeza. Kita tengok kuantiti kucing jugalah. Tetapi kalau untuk ikut purata lah dalam area 3,000 lah. Sebulan ya. Okey, bagi penonton di luar sana untuk membantu kata, orang kata hamba-hamba Allah ni macam mana? How to contact? How to salur? Kalau nak bantu kita orang, page Club Kucing Malaysia, and then boleh hubungi dia orang lah untuk bantu-bantu rumah stray. Maknanya di situ rumah stray duduk apa, kita orang selalu ikuti program bersama dengan Club Kucing Malaysia. So kalau apa bantuan daripada segi makanan ke, waringgit ke, sebaiknya terus kepada untuk Club Kucing Malaysia. Betul. And then Club Kucing Malaysia akan salurkan kepada rumah-rumah stray. Bagi mereka penonton di luar sana yang ingin kata, orang kata apa kata saham akhirat, bolehlah apa pergi ke Kelab Kucing Malaysia. Di sana ada info untuk membantu binatang-binatang kesayangan kita ni ya. Okey, so ada tak you kata mengupah pekerja untuk membantu you? Sebab I rasa kalau macam ni memerlukan tenaga pekerja yang ramai. Tak ada, kita orang urus sendiri. Dengar bersama dengan suami tercinta ya. Maknanya di awal pagi ke macam mana tu? Awal pagi selepas subuh tu kita orang teruslah uruskan dia orang. So tapi kalau musim PKP ni kita orang banyak bersama dengan dia orang. Okey, maknanya sekarang ni badan NGO yang banyak membantu Kelab Kucing Malaysia ya. Okey, Cik Khalid, boleh tak Cik Khalid bersama dengan Su? Okey. Boleh tak Cik Khalid? Ya, Su, berikan kata-kata kesedaran pada masyarakat di luar sana musim PKP ni. Apakah luahan hati Encik Khalid dengan Puan Su? Kami memang berharap supaya mereka lebih bertanggungjawab tentang haiwan kesayangan ini. Kerana haiwan ini juga perlukan perhatian dan kasih sayang daripada kita. Ya. Jadi kalau masing-masing menjalankan tanggungjawab masing-masing, tidak ada lagi kita lihat kucing yang terbiar di luar sana. Mungkin kita punya artis legend kita, apa, Rosita nak say something sayang? Saya sebagai pecinta. Tadi pun saya tengok you menitik air mata bila tengok kucing-kucing ni dalam keadaan apa tu. Kucing-kucing yang comel ni dibiarkan begitu. Nasib baiklah kita ada insan yang berhati mulia membantu mereka. Betul tak Rosita ya? Sangat kagum dengan suami kerana dia orang bersusah payah ya. Saya rasa dalam sejuta nak jumpa orang seperti Su, Cik Khalid dengan suami Su, rasa agak sukar. Sebab saya pun membela kucing. Saya dah membela kucing 4 ekor ni pun dah rasa macam orang kata satu bebanan. Tapi ini saya rasa lebih daripada 100 ekor ya Cik Su ya. Maknanya orang kata Allah tu bagi semangat pada Puan Su, Cik Khalid dan suami ya. Okay, Rosita, you say something. Pernah PKP tadi, ni apa harapan you pada mereka-mereka, kepada tuan-tuan kucing yang sanggup membuang kucing mereka? Janganlah begitu adik-adik, abang-abang. Kita ini kan makhluk Tuhan. Kita, apa salahnya kita kongsi rezeki. Betul. Kalau mereka di jalanan pun, negeri kita yang jadi tidak bersih dan kita mungkin ada menyebarkan. Tapi kucing ni setahu saya, kucing pembersih kan. Jadi kita tolong mereka bersihkan diri mereka. Jadi kalau yang selalu jumpa di ke mana-mana yang bawa makanan, jangan bawa makanannya, tolong bawa juga untuk kulit mereka. Kerana kadang-kadang mereka ada apa tu orang kata yang luka ya, dan penyakit kulit. Jadi itu yang saya tak tahan bila tengok kucing ada penyakit. Okay, terima kasih tau Rosita. Okay Kak, boleh tak you say something about orang kata satu orang kata kerja yang begitu mulia ni? I pun begitu terharu. Betul. Sebenarnya kita macam mana sekalipun ingat, kucing pun berhak hidup di atas muka bumi ni. Dia berkongsi alam dengan manusia.
apalah salahnya kalau kita bagi sedikit perhatian kepada insan kesayangan, apa ni, insan apa ni, yang kesayangan haiwan, sahabat Rasulullah juga ya, merupakan dengan memberikan perhatian, memberikan dia sedikit apa ni, harapan, makanan, everything. Henti-hentikanlah buang kucing semua. Ingat COVID tak because of the kucing ni, dia tak pernah bukan disebarkan melalui binatang ya. Sebenarnya binatang yang menjadi mangsa daripada manusia sendiri dengan virus COVID-19 kita ya. Kita sebenarnya yang perlu memperjuangkan nasib mereka. Sebenarnya kita manusia. Juangkanlah nasib kucing ni, hentikanlah. Sudah-sudahlah buang-buang kucing tu. Belum lagi cerita orang yang bakar kucing, bunuh kucing, betul. Hentikanlah semua tu. Saya rayu pada semua. Terima kasih Kai. Okey, kita akan lihat bilik rawatan ya Puan Su ya Cik Ali. Okey, jom. Cil dah makin tumbuh dia punya sisi dah. Ini dah berapa lama dah dirawat? Ini kita rawat dalam 2 bulan dah ada. 2 bulan dah ada. Kita dapat lihat ya, penonton di luar sana bayangkan. Penderitaan kucing ni kalau dibiarkan tanpa pembelaan, rasa mungkin jadi kehidupan dia tidak seperti sekarang kan? Kalau yang ni, yang ni masa kita jumpa memang somennya langsung flat, tak boleh bangun langsung. Sekarang dah boleh bangun. Kenapa ni Su? Yang ni tak boleh jalan. Oh, kesiannya. Dia tak boleh jalan, lumpur. Maknanya kalau dia nak buang air besar, pakai Su pampers. Boleh tengok pampers. Ni pakai pampers. Ini kos tinggi juga ni kan. Pampers memang satu hari dua kali lah. Sebab dia tak boleh nak kontrol air kencing. Masa ni you jumpa dia memang dah tak ada tangan? Tak. Masa jumpa tu tangan dia dah buruk. Oh, maknanya dah dalam keadaan cedera ya? Maknanya tak dapat diselamatkan ya? So, doktor kena apa? Potong. Jangan sedihnya. Macam second ni. Lepas tu ada lagi. Dia orang nyuruk ni. Anu seorang. Yenu. Dia jalan talent. Oh, pemalu. Straight at home kita. Maknanya mereka tuju ke Facebook ya. Ke Club Kucing Malaysia. Club Kucing Malaysia sendiri yang akan menguruskan. Sebab kita terlalu banyak yang orang di luar sana mengambil kesempatan. Gambar-gambar kucing sakit dan tak derma. Jadi kita jangan beri kepada yang mereka yang begini. Kita tak tahu suasana. Melainkan kita benar-benar dah kenal ownernya ataupun pemintanya, then okay. Jangan kita beri sebarangan ya, kerana hati-hati dengan scammer sekarang ni terlalu banyak. Jadi ambil kesempatan di atas binatang-binatang yang lemah ni ya. Sebenarnya kucingnya tak ada, dia ambil gambar tu daripada Facebook ataupun mana. So dia post saja, jadi orang dengan lembut hati, itulah peminat kucing. Kan rakyat Malaysia ni begitu prihatin. Okay, saya Pak Khalid, Presiden Club Kucing Malaysia. Kepada anda peminat kucing di luar sana, jangan lupa subscribe Wafa TV. Ingat kucing, ingat Wafa TV.